Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Om Vin di channel Bis-Bisan Viral pada abad ini, boom. Oke kawan, pada konten kali ini aku menggunakan livery doa ibu kawan. Ini adalah livery jurusan Bandung Cikampek via Cipularang. Wih, dengan livery berwarna biru. Dan kali ini kita berada di map Sumatera ya. Kita berada di map Sumatera dan kita akan menuju ke Sibulga. Nah ini map Sumatera Reborn dan kita akan menuju ke Sibulga kawan menggunakan bus doa ibu. Oke, pokoknya doakan ya, semoga perjalananku lancar, semoga perjalananku tidak ada kendala suatu kurang apapun, karena memang di sini kita akan perjalanan jauh coy menggunakan bus doa ibu. Dan kita akan belok kiri dulu ya, karena ini bisnya panjang, jadinya kita tidak bisa langsung belok kiri. Yo, Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja ini gas ke polke pokoknya ini ya. Oke, sudah di jalan raya coy. Kita akan berjalan di jalanan mana ya? Jalanan Sumatera kawan. Siap, siap, siap. Dan itu terpantau. Di sebelah kanan kita itu adalah bukit apa namanya itu ya, pokoknya bukit yang ada putih-putihnya itu coy. Yuk yongkru, kita langsung saja ini berjalan. Kecepatan kita sekarang 62 km per jam coy, dan kita berada di gigi 4. Pokoknya makasih ya yang sudah subscribe channel YouTube-nya Om Vin, pokoknya setiap hari insya Allah ada konten baru coy. Mantap, 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 mantap. Oke, lampu merah kita blongi saja, karena kalau kita nunggu kelamaan. Nah, oke, gigi 4 langsung gas ke polke. Trafiknya cukup-cukup slow ini coy, cukup-cukup sepi. Nampaknya ini jam-jam kerja ya, sekarang terpantau jam 3 sore, jadinya agak sepi coy. Siap, agak sepi. Kita set dulu di jam 9 ya, agar padang. Oke, gigi 6. Weh, depan kita itu coy, lihat di kiri bawah kita itu, bahwa kita akan melewati tikungan yang bisa dikatakan tikungan yang cukup tajam ini. Nah, ini belok kanan tuh, tikungannya cukup tajam coy. Tikungannya cukup tajam. Tapi tidak apa-apa, kita berhati-hati saja coy, gak usah gegabah. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Yongkru, tambah lagi gigi 4. Nah ini namanya kelok 4-4 ini nampaknya ya. Keloknya cukup lumayan, belokannya cukup lumayan tajam ini, seperti huruf U. Jadinya memang butuh fokus coy, tidak boleh gegabah. Ya ada apa ya? Oh, ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan coy. Oh, yongkru, yongkru, yongkru. Yo, langsung saja ini gigi 2. Yes. Oke, bentar. Oke, sukses selalu. Oke, dari teman-teman yang request Om Vin pakai livery apa, Om Vin pakai bis apa, bisa komen di bawah ya. Pokoknya demi kalian para subscribernya YouTube-nya Om Vin, pokoknya yang mau request Om Vin pakai livery apa, pakai bis apa, bisa komen di bawah. Nanti insya Allah akan kuturuti, tapi perlahan-lahan ya, semoga aja ada liverynya dan bisnya. Wey, disalip mobil JNE coy. Kita disalip mobil JNE. Hei, disalip mobil JNE lagi. Kamu gagal nyalip coy.
kamu gagal nyalip, aku bisa laju dengan enak ini. Woi, ada pohon jatuh. Lelelelele. Ada pohon jatuh. Mohon ranting di tengah jalan, kawan. Oke. Gigi 3. Siap pokoknya. Oke, jalannya mulus. Alhamdulillah kita sudah melewati tikungan belokan tajam, coy. Dan ini kita tinggal lurus saja ini. Dan nampaknya di depan sana sudah tidak ada belokan tajam ya, kawan ya. Wih, disalip mobil JNE. Kita kembali lagi, coy. Kita beralih ke kamera kabin ya, teman-teman ya. Ini adalah kamera dalam ya. Kita pakai kamera kabin dulu biar merasakan sensasinya menjadi seorang driver beneran. Walaupun kita bermain simulator, kita driver beneran, coy. Seperti nyata. Adalah kamera atas aja sih. Aku akhir-akhir ini suka kamera atas, coy. Gitu. Kamera atas itu bisa melihat pemandangan. Hei, kanan kiri kita tebing gitu. Kanan kiri kita tebing. Aku mau isi bensin dulu. Bentar, aku mau isi bensin dulu. Aku mau isi bensin dulu, bensinku. Bentar. Aku mundur aja dulu. Aku tak isi bensin dulu ya, coy ya. Mohon bersabar. Ini karena kita kebetulan masih sudah ada di pom bensin, kita mundur saja. Oke. Oke, bentar, kita mundur saja ya, coy ya. Kita mundur saja. Oke, siap. Oke. Kita sudah sampai untuk mengisi full, Pak. Nah, kita isinya full tank. Takutnya nanti kalau kita kehabisan di jalan malah kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, rak berabe nanti ya. Oke, sudah full tank. Full kita 106 liter. Tap jua. Oke, kita nyebrang dulu. Oke, kosong, kita langsung gas ke saja. Yuk, mantap. Alhamdulillah, kita sudah isi bensinnya. Lanjut lagi perjalanannya, kawan. Menggunakan bis doa ibu, karo serinya Laksana dengan livernya berwarna biru. Ini bisnya simple banget ya. Warnanya biru, ada garis-garis kuning itu, kemudian cuma ada tulisan doa ibu. Ya, doa ibu itu penting, coy. Doa ibu itu penting. Oke. Siap. Perjalanan kita semakin kesini semakin kita melewati tengah-tengah bukit ini. Yo, hati-hati, jangan sampai gegabah. Kita pakai kamera kabin lagi, coy. Oke, mantap. Shoot. Oh, kenceng. Kita belok kanan. Kita sampai di waduh, nabrak. Yo.
Yoi.